ketika Nabi beli unta pada satu orang Yahudi, Yahudi tadi dah sedia nak bayar unta, nak jual unta tu. Nabi kata, aku nak balik rumah ambil duit. Tuan-tuan, datang satu orang pada Yahudi kata, aku nak beli unta lebih pada harga aku jual pada Muhammad. Yahudi tadi terus ubah fikiran, jual dekat orang tadi. Padahal Nabi dah beli. Cuma Nabi belum bayar ayah lagi. Nabi datang bawa duit, Nabi kata, wahai fulan, mana unta tu? Yahudi kata, aku dah jual. Rasulullah kata, kamu kan dah setuju nak jual pada aku, cuma aku nak bayar. Apa buktinya? Mana saksi kamu? Tak ada saksi. Daripada Juhmai Abdullah Rawah. Daripada Juhmai. Ya Rasulullah, aku saksi ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Abdullah, macam mana pula kau nak jadi saksi ni? Engkau tak ada pun masa aku jual, aku beli unta ni. Macam mana kau nak jadi saksi? Tuan-tuan, Abdullah kata, ya Rasulullah, Tuhan cerita kepada kami syurga, kami yakin. Tuhan cerita kepada kami neraka, kami yakin. Tuhan cerita kepada kami akhirat, kami tak nampak, kami yakin. Kami yakin dan percaya benda yang lebih besar. Takkan Tuhan beli unta ni kami tak percaya. Allah firman dalam Al-Quran, qul, katakan, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله. Tuan-tuan, Nabi pesan, Allah pesan 8 benda. Tuan-tuan, 8 benda ni. Yang pertama apa dia? Qul, katakan, sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, isteri-isteri kamu, pasangan-pasangan kamu, ahli keluarga kamu, harta yang kamu takut berkurang, perniagaan yang kamu takut rugi, dan rumah yang kamu suka dan kamu takut sangat nak tinggal, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul serta berjuang di jalan Allah, fatarabbasu. Allah kata apa? Fatarabbasu. Tunggu, tunggu, tunggu. Siapa kata tunggu? Allah. Tentu ingat tak kan? Masa kecil-kecil yang saya, mak ayah kita garang tu. Mak ayah kan, kalau kita buat salah dengan mak, mak kata tunggu, kita tunggu ke kita lari? Tentu kalau ayah kata tunggu, kita tunggu ke kita lari? Saya lari kan. Saya tahu macam mana keadaan keganasan tersebut. Kadang-kadang ligan kan, kita lari, mak ligan kan. Apa hak dia boleh capai, dia capai. Kadang-kadang kipas, dapat kipas kan. Rumah tok, rumah tok, rumah kampung kan. Tingkap terjun tanah terus. Kita lari kan, tak tengok belakang kan. Kalau kita tengok belakang, risau kan. The time is very priceless. Masa tu lari kan, mak ligan, kita lari kan. Kita terjun, tingkap terjun bawah kan. Mak lir, apa nama, campur kipas kan. Kita terjun, kipas terjun kan. Setuju, ya Allah. Sikit je, kalau 2 saat lambat tadi, kipas atas kepala kan. Kita lari kan. Lah kali kita dapat spot yang baik untuk lari pada mak ayah kita masa kecil kan. Mana? Jamban. Lari masuk jamban, seluar kot dalam. Dan kita rasa selamat. Kita berada dalam satu keselamatan. Tapi mak mula kira, aku bilang sampai 5, tak buka, ha mampu. La ilaha illallah. Tuan-tuan, makin seram kan. Aku bilang sampai 5, tak buka, ha mampu. Kita pun jadi, kita tahu dah, buka mampu, tak buka pun mampu juga kan. It's only about time. Buka mampus lah tu, ke tak buka mampus tak pergi. Kita jadi macam, apa nak buka ke tak buka? Nak buka ke tak buka? Laki-laki mak kita kira, 1, 2, jiran-jiran keluar habis. Pa, sabar pa. Budak lagi tu, sabar pa. 3, Allah, dia main. 4, nak buka. Kita dah pegang selok ni, tapi masih was-was lagi mulut. Ini nak buka tak buka? 4:30. Lah, ada setengah. Mak kita sayang kan. Dia nak kita jadi yang paling baik, yang lebih baik kan. Lah kali kita buka, kena belasah lepas tu juga kan.
Tapi tak kat mana sangat kan. Mak kita belasah kita dengan cinta dan kasih sayang. Supaya kita berubah menjadi lebih baik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, seandainya 8 perkara ni lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan berjuang jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka tunggulah, kata Allah, sehingga datang keputusan Allah sendiri kat atas kamu. Ya Allah. Satu sahabat radhiyallahu ajma'in dan mereka ialah orang-orang yang tak mau harta, diri, masa mereka, 8 perkara ini jadi penghalang antara mereka dengan Allah, Rasul dan berjuang. Saya nak tutup dengan sebuah kisah. Saya tinggal masa kami nak bergerak ke Madinah, kami duduk di Saudi 3 bulan. Lepas tu kami nak bergerak ke Albania, kan? Masa tu duit makin berkurangan. Jadi kita nak cari tiket yang paling murah. Apa yang kita buat? Kita terpaksa lompat 2 negara. Sebab apa? Sebab bila kita lompat transit, kita dapat tiket harga paling murah. Kita transit ke Jordan 11 jam. 11 jam ni masa yang sangat mahal. Sebab Jordan ni bumi yang sangat berkat. Kami minta dekat immigration nak keluar tak lepas. 3-4 kali naik turun, immigration tak bagi. Dia kata hampa transit dia, tak boleh keluar. Kami kata 11 jam. Kalau 11 jam tak keluar, kering kat dalam airport ni. Kita duduk geram sebab Jordan, tempat yang sangat besar. Jordan ialah tempat yang dikebumikan jasad-jasad para sahabat ridwanullahi ajma'in. Mu'az bin Jabal, makam di Jordan. Dirar, makam di Jordan. Siapa dia lagi? Apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 3 orang sahabat, Mu'tah, makam di Jordan. Tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, makam di Jordan. Kita jadi sahabat-sahabat besar ni kat Jordan ni. Kalau tak turun ziarah makan mereka, berdiri di depan mereka, nak dapatkan rohaniat perjuangan dakwah mereka. Ya Allah, rugi ya. Kita turun naik, turun naik, tekan, tekan, tekan. Sampai saya peganglah tangan orang Jordan immigration tu. Wallahi nahnu min Malaysia. Ba'ud min hadihil bilad. Kita pada Malaysia, jauh pada negara ni. Ma'akum al-an al-jasadul barakah. Dengan kalian sekarang ni, jasad-jasad yang sangat berkat. Bumi kalian berkat kerana para sahabat bersama kalian. Para sahabat berjuang di tempat kalian. Para sahabat syahid dimakamkan di tempat kalian. Ibligh minni salam. Sampaikan daripada saya salam sebab kalian yang tak benar dengan saya keluar. Saya ingatkan lepas tak lepas kau. Kami naik batas, duduklah kami punya dalam jemaah kami 4 orang, ada seorang ni doktor. Di Jeddah, dia bertugas di hospital Jeddah lama. Lakili saya tak tahu, dia turun, dia sembang. Lakili kata, ustaz, clear ustaz. Polis akan bawa kita keluar. Oh, tu dia hamba apa? Polis nak skor kita keluar kan? Polis bawa kita keluar sampai ke tempat sewa kereta. Dah selesai, boleh kereta dah hampa pergi. Tapi pastikan 5 jam saja sebab takut hampa ketinggalan penerbangan ke Turki. Kita sewa kereta, terus bertolak di Mu'tah. Kita berdiri di medan peperangan yang cukup dahsyat yang saya nak kongsi pada tuan-tuan pada malam ni. Inilah kisah cinta yang Nabi SAW korbankan perasaan Nabi semata-mata untuk hidayat sampai pada kita semua. Orang Perlis kena agama, orang Kedah kena agama, orang Malaysia kena agama, orang India dan seluruh dunia kena agama kerana perjuangan. Tuan-tuan, ada apa dengan Mu'tah? Kami terus pergi dekat Universiti Mu'tah. Dekat kawasan tu ada 3 kubur manusia yang Nabi cukup sayang, yang begitu rapat dengan Nabi. Yang pertama ada makam Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, buka Quran. Quran ada 114 surah. Ada 6236 ayat. 30 juzuk. Tuan-tuan, cuba buka dan baca. Tuan-tuan dah khatam berapa puluh kali dalam hidup. Tuan-tuan perasan tak ada nama sahabat ke tak ada dalam Quran? Ada nama sahabat. Nama Abu Bakar? Bukan. Padahal Abu Bakar tu apa dengan Nabi? Nama siapa? Nama Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah. Zaid ni bukannya hamba. Zaid ni anak merdeka. Dia ditangkap masa kecil, dijual dekat pasar Ukas. Dibeli oleh seorang lelaki Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Mungkin nama Hakim bin Hizam kita tak apa cam, tapi nama Khuwailid cam. Khuwailid semua cam. Nama siapa? Bapa ibunda kita Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Dia ni anak menakan Sayyidatuna Khadijah. Dia beli di Padang Aukas, bawa balik ke Mekah dan berkhidmat dengan dia, dan kemudian dia hadiahkan kepada mak menakannya kerana Sayyidatuna Khadijah mak saudara.
Mulai hari itu Sayyidina Zaid bin Harithah berkhidmat dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membesarkan Zaid bin Harithah macam anak Nabi. Mak bapak Zaid duk cari Zaid, rindukan Zaid kerana tu anak mereka. Akhirnya dapat tahu anak mereka Zaid berada di kota Mekah. Mereka main ke Mekah. Mereka jumpa dengan Sayyidatuna Khadijah. Mereka jumpa dengan Rasulullah. Peristiwa ini berlaku sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Mereka kata apa? Mereka kata, wahai Muhammad, ni anak kami. Kamu letaklah harga berapa pun, kami akan bayar untuk beli anak kami daripada kamu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, apa kata kita serahkan perkara ni kepada Zaid untuk dia sendiri buat pilihan, sama ada terus duduk dengan kami ataupun ikut kalian balik. Kita kalau lama tak jumpa mak ayah kita, kena jual jadi hamba pula. Kita kalau mak ayah kita main nak beli kita, kita nak ikut balik ke kita nak terus jadi hamba? Memang kita nak balik lah. Tapi ini Zaid bin Harithah kerana dia duduk dengan lelaki yang sangat mulia, yang begitu terkesan di dalam jiwa dia kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Zaid pun tak tahu akan berlaku 10 tahun nanti, 20 tahun nanti, 30 tahun nanti, masa depan. Dia tak tahu apa cerita. Tetapi kecintaan dia kepada Nabi dah terbentuk semenjak dia berada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terlampau sayangkan Nabi sehingga akhirnya dia kata dekat bapak dia, aku nak tinggal kat sini. Kan berdiri bapak dia, Harithah. Berdiri bapak dia kata, wahai Zaid, kecelakaan untuk engkau. Daripada jauh kami mai, kami rindukan kau. Kami nak dapat dengan kau. Kami nak bawa kau balik. Kau pilih nak jadi hamba. Zaid kata, sesungguhnya hatiku terikat dengan cinta terhadap lelaki. Tuan-tuan, Nabi terus pegang tangan Sayyidina Zaid, buat pergi depan Mekah, depan Kaabah. Berdiri depan Kaabah, Nabi angkat tangan Zaid. Nabi kata, mulai hari ni, ni anak aku ni, Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Mulai hari itu, mereka telah menggelarkan, memanggil Zaid bin Muhammad. Sebelum turun ayat surah Al-Ahzab ayat kelima yang mengharam kan, daripada berbinkan dengan bapa angkat. Lama tuan-tuan digelar Zaid bin Muhammad sehingga turun ayat dalam surah Al-Ahzab. Baru lepas panggil dia Zaid bin Harithah, Nabi sayangkan dia. Dia sayangkan Nabi sehingga Nabi SAW berkata, dia ni sebahagian daripada aku. Handsome Zaid ni, orang yang Nabi cintai. Nabi hijrah ke Madinah. Akhirnya dia pun hijrah ke Madinah, duduk dengan Rasulullah SAW. Nabi ada satu orang yang begitu rapat dengan Nabi. Nabi ada satu orang babysitter yang daripada kecil bela Nabi. Dia tengok Nabi lahir dan dia tengok Nabi wafat. Seluruh hayat Nabi daripada A to Z dia tahu semua. Sampai dia Sayyidatuna Barakah radhiyallahu anha. Bila saya sebut Sayyidatuna Barakah, mungkin semua macam tak berapa nak cam. Nama kunyah dia siapa dia? Sayyidatuna Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha. Bila sebut Ummu Aiman, baru sebut, oh, Ummu Aiman. Nama dia Barakah. Beza umur dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian riwayat kata 13 tahun. Sebahagian riwayat kata 11 tahun. Ini beza umur. Sepanjang kami dekat Saudi hari itu 3 bulan, tuan-tuan, 3 kali saya ziarah makam Sayyidatuna Aminah. Tuan-tuan kalau mampu pergi Saudi, dapat ziarah, pergilah ziarah makam Sayyidatuna Aminah. Di Abwa, daripada main road, daripada jalan daripada Mekah ke Madinah, biasanya pakai highway. Di tengah-tengah, tak lalu tuan-tuan, Abwa. Kalau tuan-tuan nak lalu, tuan-tuan hembus sikit kat telinga driver. Hembus sikit, lepas tu buh benda dalam poket dia. Dia tengok, ah, dia jalan. InsyaAllah boleh. Bukan rasuah tuan-tuan. Ini kerja lebih. Sebab jalan tu jauh. Biasa jalan dekat, potong. Tapi kita nak suruh jalan jauh, bayanglah sikit. Sebab jalan nak pergi ke Abwa, ke Madinah, lalu Badar, jauh tuan, lengkong. Lalu kot laut. Kami hari tu sebab sewa GMC, jadi boleh. Bila-bila nak pergi ziarah pun boleh. Tuan-tuan, peristiwa di Abwa apa yang berlaku, Sayyidatuna Barakah radhiyallahu ta'ala anha melihat sendiri macam Nabi menangis, peluk makam mak dia. Ketika ibu Nabi SAW wafat di Abwa, dikebumikan di Abwa, Nabi SAW menangis, Nabi peluk, Nabi kata, mak, saya dah tak ada siapa-siapa dalam dunia ni, tapi mak pergi dan tinggalkan saya. Nabi menangis, peluk kubur Sayyidatuna Aminah. Nabi mangkit, Nabi pergi pada Sayyidatuna Barakah. Nabi peluk Sayyidatuna Barakah. Nabi kata, ya Barakah, anti ummi ba'da ummi. Wahai Barakah, sekarang ni, engkau mak aku lepas mak aku. Lepas pada hari itu, Barakah tak pernah berpisah daripada Rasulullah SAW.
Ummu Aiman ada di mana Nabi ada. Dan bila satu hari Nabi bagi tahu dekat para sahabat, siapa yang nak kahwin dengan wanita daripada wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni badan agak besar dan kulit dia hitam. Tuan-tuan, sahabat semua diam. Melainkan seorang yang bangun dan kata, saya ya Rasulullah. Siapa dia? Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah kata, saya nak sedia nak kahwin dengan Ummu Aiman. Tuan-tuan, beza umur jauh. Tetapi kerana Nabi beritahu nak kahwin dengan wanita syurga, kahwin dengan Ummu Aiman. Inilah iman para sahabat. Mereka tengok dunia, hati mereka sayup ke negeri akhirat. Berkahwin Zaid dengan Ummu Aiman, dapat anak nama Sayyidina Usamah bin Zaid. Usamah ikut mak ke ikut bapak? Muka dia ikut mak kan? Kulit hitam, rambut kerinting. Sehingga sebahagian orang kata, ini anak daripada bapak lain ni. Tapi kalau ahli silsilah, ahli yang tahu tentang silsilah, satu hari Sina Zaid dengan Usamah tidur dalam satu selimut. Kaki terjojoi keluar dari dorang. Satu kaki hitam, satu kaki putih. Tuan-tuan, mereka kata ni, kaki ni saling memiliki antara satu sama lain. Hak ni anak ni pak. Nabi sayang pada Usamah bin Zaid. Sehingga Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar pernah kata ke anak dia, Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, sesungguhnya aku lebih mencintai Usamah bin Zaid lebih pada engkau. Terkejut anak dia. Kata, ya, wahai ayah, kau lagi sayang Usamah bin Zaid lebih pada aku? Ya. Kerana Usamah lebih dicintai oleh Nabi lebih daripada engkau. Kerana tu aku lebih mencintai Usamah lebih daripada engkau. Ini Sayyidina Umar. Apa yang Nabi sayang lebih dicintai dia daripada apa yang dia sendiri sayang. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi SAW walaupun sayang dengan Sayyidina Zaid, walaupun rapat hubungan dengan Sina Zaid pada kecil sampai lah besar. Hujung tahun ke-7 Hijrah. Berlaku satu peperangan. Berlaku satu perkara. Salah seorang kedutaan Islam yang dihantar ke Rom telah dibunuh. Harith bin Umair dibunuh. Utusan tidak boleh dibunuh. Ini peraturan dunia zaman itu. Tetapi orang-orang Rom lampau, dia bunuh utusan Nabi SAW. Nabi siap 3,000 tentera. Yang diketuai oleh siapa? Nabi sendiri lantik ketua dia. Tuan-tuan, 23 tahun Nabi buat dakwah. Tuan-tuan, kalau mampu ingat-ingat. Kalau tak mampu ingat, kalau mampu tulis-tulis. 23 tahun Nabi buat dakwah, tuan-tuan. Berlaku 47 ghazwah, 27 sariyah. Apa dia ghazwah, apa dia sariyah? Ghazwah ialah peperangan yang Nabi bentuk tentera. Nabi sendiri ikut dan jadi ketua. Ini ghazwah. Sahabat untuk keluar berperang, Nabi SAW sendiri tak ikut berperang. Nabi lantik sahabat jadi ketua. Tuan-tuan, ada 47 ghazwah, ada 27 sariyah. Ini total. Ketika zaman Nabi SAW, lebih kurang 74 peperangan berlaku. Yang kita biasa duk tahu, Badar, Uhud, Khandaq, Khaibar, Tabuk. Ini biasa kita tahu. Ini perang besar. Selain berperang-perang tu, dia ada sariyah dan ghazwah. Tuan-tuan, dalam peperangan Mu'tah, Nabi tak ikut. Tetapi peperangan Mu'tah, dia bukan sariyah. Inilah ghazwah. Satu-satunya ghazwah yang Nabi SAW tak ikut. Mu'tah. Sebab apa dia ghazwah? Nabi himpun 3,000 sahabat. Nabi kata, aku lantik Zaid bin Harithah jadi amir, jadi ketua. Kalau Zaid syahid, Ja'far jadi ketua. Kalau Ja'far syahid, Abdullah Rawahah jadi ketua. Kalau Abdullah syahid, Khalid Al-Walid jadi ketua. Tuan-tuan, baru masuk Islam. Saya minta maaf. Nabi tak kata lantik Khalid. Nabi kata, lantik siapa yang kalian suka untuk jadi ketua. Nabi tak point Khalid. Walaupun Nabi tahu kehebatan, kepandaian, kebijaksanaan Khalid. Perang Uhud, 70 orang sahabat syahid kerana Khalid. Nabi tak mau angkat Khalid jadi ketua awal-awal. Sebab Khalid baru masuk Islam. Nabi angkat 3 orang sahabat besar yang Nabi SAW sayang, rapat dengan Nabi. Yang pertama, Zaid bin Harithah. Nabi kata, kalau dia syahid, lantik Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far syahid, lantik Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah syahid, kalian lantik siapa kalian suka. Tuan-tuan, tiga-tiga ni yakin
tiga-tiga ni yakin kami confirm syahid. Sebab apa? Inilah sabdaan Nabi dan inilah yang berlaku pada yang terdahulu, umat-umat terdahulu. Kalau Nabi dia kata macam tu mesti jadi. Tentu boleh bayang tak? Zaid tahu ni, dia pergi untuk syahid. Dia akan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerana inilah agama, kerana 8 perkara yang dia cuba untuk tekan daripada hati dia untuk memenuhi 3 perkara ni, Allah, Rasul dan jihad, dia keluar, dia pergi. Yang kedua siapa dia? Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sepupu Nabi. Bini dia nama Asma binti Umais. Mak Asma binti Umais nama Hind binti Auf. Hind binti Auf ada suami yang lain sebelum ni, nama dia Harith. Harith ada anak Maimunah. Maimunah kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu dia ada suami nama dia Khuzaimah. Khuzaimah ada anak nama dia Zainab. Zainab pun pernah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin apa nama, Ja'far bin Abi Talib ni hubungan dia pun rapat dengan Nabi. Sepupu Nabi, abang Husain Ali. Yang ketiga siapa dia? Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha pun sama. Dia orang yang sentiasa membenarkan Nabi. Dia pakar syair juga. Kalau Nabi nampak macam sedih, dia akan datang, dia akan baca syair puji Nabi SAW. Dia akan datang syair tenangkan hati Nabi. Ini Abdullah bin Rawaha. Ketika Nabi beli unta pada satu orang Yahudi, Yahudi tadi dah sedia nak bayar unta, nak jual unta tu. Nabi kata, aku nak balik rumah ambil duit. Tuan-tuan, datang satu orang pada Yahudi kata, aku nak beli unta lebih pada harga aku jual pada Muhammad. Yahudi tadi terus ubah fikiran, jual dekat orang tadi. Padahal Nabi dah beli. Cuma Nabi belum bayar ayah lagi. Nabi datang bawa duit, Nabi kata, wahai fulan, mana unta tu? Yahudi kata, aku dah jual. Rasulullah kata, kamu kan dah setuju nak jual pada aku, cuma aku nak bayar. Apa buktinya? Mana saksi kamu? Tak ada saksi. Daripada Juhmai Abdullah Rawah. Daripada Juhmai. Ya Rasulullah, aku saksi ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Abdullah, macam mana pula kau nak jadi saksi ni? Engkau tak ada pun masa aku jual, aku beli unta ni. Macam mana kau nak jadi saksi? Tuan-tuan, Abdullah kata, ya Rasulullah, Tuhan cerita kepada kami syurga, kami yakin. Tuhan cerita kepada kami neraka, kami yakin. Tuhan cerita kepada kami akhirat, kami tak nampak, kami yakin. Kami yakin dan percaya benda yang lebih besar. Takkan Tuhan beli unta ni kami tak percaya. Ini Abdullah Rawaha dengan Rasulullah. Nabi sayang, 3,000 ni keluar pagi Jumaat. Keluar pagi Jumaat. Dan Abdullah Rawaha tahu, inilah peperangan yang terakhir dia. Inilah kali terakhir dia akan jumpa Rasulullah. Apa yang dia buat? Dia buat keputusan untuk keluar lepas sembahyang Jumaat. Sebab dia teringin nak dengar khutbah Jumaat terakhir Rasulullah. Dia teringin nak solat Jumaat terakhir dengan Rasulullah. Dia kata, tak apa, kuda aku boleh ligan lepa. Tuan-tuan bayangkan, solat Jumaat tu Nabi baca khutbah, Nabi berkhutbah, Nabi tengok-tengok ada siapa? Abdullah bin Rawaha. Habis sembahyang Jumaat, Nabi jumpa, kata, wahai Abdullah, awak hang tak pergi lagi ni. Kawan-kawan semua pergi dah. Abdullah kata, ya Rasulullah, aku ada kuda laju. Aku boleh ligan lepa, jangan risau ya Rasulullah. Cuma aku tahu ini khutbah kau yang terakhir yang akan aku dengar. Aku tahu ini solat Jumaat terakhir aku bersama dengan kau. Ya Rasulullah, aku berada di sini. Aku tahan diri aku kerana aku terlampau rindu dan sayang dengan kau, ya Rasulullah. Aku akan pergi. Aku akan kerja sama kau, ya Rasulullah. Jangan kamu khawatir. Tuan-tuan, apa Nabi kata? Nabi sayang Abdullah. Nabi pun kalau boleh nak duduk dengan sahabat. Tapi ini harga Islam yang sampai ke kita semua. Ini harga Islam yang sahabat dah bayar dengan darah mereka. Ini harga Islam yang para sahabat tekan jantung dan hati mereka. Yang penting kita semua dapat beriman, mengucap Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kita. Dan kita dapat selesa beribadat tanpa siapa kacau kita. Tuan-tuan bayangkan, Abdullah Rawaha, Nabi kata, wahai Abdullah, engkau bukan lambat sehari. Engkau bukan lambat sepuluh hari ni. Kan daripada pagi sahabat tolak, dia tengah hari lepas Jumaat baru keluar. Engkau bukan lambat setengah hari, kata Nabi. Wahai Abdullah, engkau dah lambat daripada seluruh sahabat engkau selama 500 tahun. Tuan-tuan, kenapa 500 tahun? Allah sebut dalam Al-Quran, Al-fasanati mimma ta'udun. Satu hari pengiraan kita berapa? 1,000 tahun. Sehari 1,000 tahun. Kalau separuh hari, 500 tahun. Nabi sebut hakikat kepada para sahabat. Zahir yang kamu nampak bukan hakikat. Zahir itu cumalah perkara bayangan dunia. Hakikat dia apa dia? Kamu bukan lambat setengah hari, tapi kamu dah lambat 500 tahun. Tuan-tuan, tiga-tiga sahabat ni, Nabi beritahu syahid kan? Tiga-tiga syahid dekat mana? Dekat Mu'tah.
saya pergi ziarah tiga-tiga sahabat ni. Berdiri dekat makam mereka. Berdiri di makam mereka yang cukup lah mengalirkan air mata. Ja'far bin Abi Talib tu masa perang Mu'tah, tangan kanan, tangan kiri terpotong. Dipotong daripada belakang sehingga panji Islam jatuh disambut oleh para sahabat yang lain. Ja'far kehilangan dua-dua tangannya sehingga Nabi menggelarkan dia Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki sayap. Dalam syurga nanti kita semua tak ada sayap tentang kecuali Ja'far seorang. Tangan dia dibagi untuk agama. Allah ganti tangan dengan sayap dalam syurga. Ini Ja'far At-Tayyar bin Abi Talib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, agama ni mereka telah bayar dengan darah mereka. Kita berdiri, tuan, kami berdiri depan makam Abdullah, tuan, menangis, tuan. Tak tahu, tuan, tengok badan kita apa parut untuk agama yang ada. Apa parut yang ada untuk agama yang kita bentang depan Allah, kata ya Allah, ni masa aku buat dakwah kat sini ni, tuan-tuan, tak ada, tuan, tak ada, tuan, tak ada masalah, kita tak ada nak bentang apa. Ka'ab bin Zuhair, saya cerita mula-mula tadi, boleh bawa ke ridha Nabi, beritahu Nabi bagi hadiah ni. Kita apa yang ada? Sebab tu hari ni paling-paling kurang. Apa yang kita dengar, kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Kita risaukan kawan-kawan kita. Kita duduk kedai kopi, kita sembang balik apa yang kita dengar daripada pengajian-pengajian kita. Supaya apa? Suasana negeri kita, suasana negara kita. Cakap kita bukan cakap benda-benda tak faedah. Cakap duk sembang ni cerita agama, ini cerita sirah, ini cerita tauhid, ini cerita akidah, ini cerita fiqah. Allahu Akbar, keadaan suasana agama macam zaman Nabi. Semalam, dua hari lepas, saya diundang ke satu majlis tahnik dekat satu rumah, tuan. Rumah besar, kawan saya, kami juga. Sepatut ikut dalam satu majlis, sepatut ikut kami sekali dalam kami punya program ziarah dakwah ni. Tapi kerana dia ada urusan lain, dia terbang dulu dan dia balik awal. Tuan, dia buat majlis tahnik. Cucu dia lahir. Kami pergi, tuan. Kami pergi. Saya sampai lewat sikit sebab saya ada kuliah kat Ceras. Saya sampai. Oh, dekat depan tu ramai kawan-kawan yang dah makan lah. Dekat depan tu kawan-kawan makan. Talam semua. Tiba-tiba saya sampai, saya ingat nak duduk dah depan ni. Dia kata, Ustaz Syed, terus masuk bilik belakang. Ustaz, terus masuk belakang. Saya kata, tak mau. Saya duduk depan ni. Lepas tarik masuk bilik belakang tu semua ulama. Saya dah segan. Kata, ya Allah, dah lambat-lambat lah. Duduk ulama-ulama lepor. Duduk, tak ada benda lepor bincang. Lepor bincang tentang selahah hadis. Saya kata, Masya Allah, kata lepas ni. Bincang pasal kitab, bincang pasal terjemahan kitab, bincang pasal macam mana nak bangunkan, macam mana nak tasahkan. Ya Allah, kita duduk dengan lepas. Iman meningkat, ilmu bertambah. Kan? Kita kena jadi salah seorang penggerak yang macam ni. Semoga Allah Ta'ala pilih kita, tuan-tuan. Semoga saya sedang yang cakap ni, saya amal apa yang saya cakap. Saya sempurnakan apa yang sepatutnya. Seperti mana para sahabat, Ridwanullahi Ajma'in.